diangkat ya, diangkat. Yang muda, yang muda. Angkat jangan ya. Iya. Belum belum kesana mesin. Tali. Ah, di luar dong. Di luar. Di luar tali. Berdirinya di luar. Di luar tali. Di luar tali. Nonton di luar tali. Nah, gitu. Biar kelihatan. Pas. Oke. Di mobil bak kan ada kohe. Ya. Tolong ambil satu karung ya. Iya. Segini. Yang muda ambil karung. Ambil. Kan ada arko, pakai arko. Di mana gue ini? Ambil kohe. Di mobil bak situ. Ya, ini buat patokan aja kan. Ya. Bedengannya kok melengkung. Banyak yang lurus. Yang apa aja lurusnya? Nah, kan kita mau dibenerin, coba nih. Bajakin dulu lurus. Yang itu. Bajakin lagi. Iya, iya. Yang ujung Pak Joko, tolong. Yang jamu disangkut lagi. Jadi nggak harus bagus ya, tapi ini di traktor seluruh lahan apa yang mau. Yang ujung Pak Joko. Jadi rumput nggak usah di ini, masukin aja gulung. Ya kalau rumputnya itu rumput jajah gimana ya? Yang tinggi. Ini lurus tali nih, lurus tali. Lurus tali. Bilangin dulu apa kalau tenang. Suaranya dari sini ke sana. Kalau pas pemeliharaan. Ini koyanya udah jadi ya? Belum. Oh belum. Baru tadi malam dapetnya juga di kandang. Berarti masih seger ya? Bau banget ya juga koyanya. Seger mau misalnya. Seger banget ya. Cobain dulu. Jangan nggak kayak. Lurus aja lurus. Lurus aja dulu. Terima kasih.
kota kan? Ayang di Oji Kota. Kau Rizal, Pak? Ada Kau Rizal. Jengkal aja ya, 80 cm. Kenapa 80 cm? Om, sini Pak. Dia nunjuk lagi, padat lagi dia. Enggak apa-apa. Ini kita mau bikin bedengan sekarang kan. Nah, berapa lebar ini tergantung musa yang punya. Karena kan ini kan judulnya kan ini kan harus tertanam nanti. Oke. Okay. Ini kan 60. Dibuka 120. 20 20. Berarti tengah 100 80. Oke, okay, coba ukur 80. 4 jengkal aja lah. 1 2 3 4. Oke, pasin 4 kali kali. Ini di sana juga dihitung 4 juga ya. Sama ya. Karena kalau lebih dari 80 enggak akan mungkin masuk. Ya kan? Sampai antar ujung-ujungnya enggak bisa 2 tahun dipakai. Paham ya? Coba deh nih. Coba minta tolong ini berapa nih? Nanti diukur aja sekalian. 120. Ini pakai dapat ini. Bang. Tolong. Gergaji. Ada gergaji. Tiga res aja enggak usah dipatahkan. Enggak patah aja patah. Kamu dipakai. Ini gergaji. Ini jelek ya. Tumpul. Belakangnya itu. Tolong. Bawa ini kita. Bawa ini. Kelebihan kan? Pindah. Masih. Jengkal ente nggak jelas. Jangan ya. Kepanjang ya. Jangan. Yang itu diukur. Bawa ini ke sana biar sama. Bawa ini ke sana. Ya. Coba ukur pas sama itu. Oh, berarti harus pakai meteran nanti. Ya, bikin satu aja. Iya. Harus di akurat. Sambil dikencengin, Om. Sambil ditarik. Tarik. Diputar itu jadi putar. Enggak. Saya menyesuaikan yang ini. Mulsa. Iya, ngikutin mulsa. Mulsa itu kan ada 40, 50, 60, langsung 80. 70-nya enggak ada. Saran saya kalau pengin 1 meter belinya yang 60. Yang 80 biar jadi 160 jadi luas ngerjain itu. 70 enggak ada produksi. Setanam ya. Tidak, Om. Oke. Kan ada cangkul. Oke. Coba cangkulnya ada 7 apa berapa? Coba 7 orang pegang. Kali lagi dari sini ke ujung. Bentar, mana lagi? Jangan satu lah, kan banyak cangkul ya. Itu diambil. Hei, Dom, ayo yang mau kerja. Bentar, dengerin.
Enggak usah ngaduk gitu. Antum nih, di luar ini, di luar. Pindah keluar. Ah, yang... satu itu. Secangkul aja. Masukin ke dalam. Secangkul. Di luarnya ya. Ya, di luar. Di luar, di luar sis. Ah, oh, gini. Ya. Mulai dari depan sini, Mas. Depan belum nih. Berdiri aja ini. Ayo, ayo. Pak. Apa? Yang bagusnya kamu punya biar kalau hujan air tanggal ya, tenang di masukin aja nah gitu talinya talinya kurang kenceng kencengin mas. Ini jago baru sekali mesti ya ini tingginya berapa ya? Kita segini aja dulu. Yang penting konsepnya paham ya. Iya. Biar berlaku bisa sekali bikin bedengan bisa dipakai untuk 2 tahun. Enggak perlu olah-olahan lagi gitu kan. Buat janda kok, Mas. Heeh, dibikin janda. Ternyata janda itu terkenal ya. Ada makin terkenal. Terus tanggung jawab ya. Baru itu orang tua yang ngomong ya. Iya. 66. Iya, ya, pas aku nanam padi, orangnya kesini kan si Pak Hajinya. Nyesel dia. Emosi. Ternyata bisa ya ditanam juga. Nyesel gue. Iya bisa tuh. Bisa. Ya katanya harganya berubah deh. Udah dibayar kata. Akadnya udah selesai. Mahal juga ya. Tanda aja berani piro. Ini aja semua yang kosong kosong 1,6 mau beli. Kalau bisa dong. 1,6. Lama yang depan. Udah cukup bro. Ini arah yang sama aja. Ini ratakan, ratakan. Ini kan pacaran 7,5. Kalau ada air lebih tinggi lagi. Ratakan, ratakan. Pertumbuhan 14 meter persegi karena dia alat jelek ini kasih 5 maku ternyata produktif sekarang lahannya ada tanahnya ada berbeda oh tadi enggak ini ya wah jangan tanya walaupun sudah lumayan. Makanya kan kita lihat yang waktu pertama kali ayah nginjek-nginjek tuh kerasnya bukan main. Makanya sekarang kan ini bagus. Dan suara. Sekali lagi, dengerin. Ini baru sekali masuk ke RR. Dulu waktu awal aku nanam padi. Tanahnya udah berubah. Awal kesini, wah lama kerasnya setengah mati. Warnanya merah. Saking kerasnya, ini nggak dibajak. Tanam padi aku tunggal. Kalau kemarin atau itunya apa? Komposer atau 21? Yang 21. 21 ya. Disterilkan dulu ya. Masuk berapa ya? Langsung. Ini murtad dari ajaran sendiri. Gak di steril, gak di apa-apa. Pengin tahu aja gue. Bilang lihat ternyata selamat. Jadi tanpa H2. Belum pernah. Kira habis berapa? Enggak kan minta sama yang punya jaga ini 5.000 ini 5.000 aman 5.000 kalau ayah sih enggak mau masukan banyak juga yang buat 5 ya tapi kan standar tetap aja standar ya iya tapi ayah kan tetap standar ya H2 itu steril sama apa ya Pak H2 itu fungsinya apa aja steril sama kebun jelas dia bisa mengikat oksigen. Makanya kenapa lahan gersang bisa jadi bisa kembur karena dia bisa mengikat oksigen. Oksigennya bisa masuk. Bisa masuk ke tanah. Terus salah satu yang kedua, dia kan asamnya kan kuat banget. Dia bisa mematikan semua mikroba apapun. Kecuali GRR. Steril tadi ya. Oh, GRR kedua-duanya malah yang steril. Yang steril. Alhamdulillah. Biar ada yang nyiram. Berkah turun. Ya, kalau dia habis di aplikasi GRR atau 21 kena hujan gimana? Ya apa? Bagus satu sampainya kan. Nambah banyak dia kan. Nambah banyak dia. Jadi hidup menyerapnya tambah ke dalam. Nah, manfaat nano bubble itu buat pertanian itu apa? Aku enggak pernah. Menambah
ngapain nyari yang susah-susah, kalau yang gampang aja. Enggak, itu maksudnya kalau itu kan aku di perikanan jadinya aku mainnya. Ini pusing. Ah, dikit lagi dong, angkitin. Aduh, napasnya udah sekembang ngepis ini. Ganti. Minum roter. Di atas aja, bisa ya. Kalau di bawah ngapain? Ya nanti bisa untuk tanamin apa aja nantinya ya? Selamat, tepuk aja, ganja juga boleh. Ya, ada orang yang gaya mau ditanamin di sini katanya. Cuman tuh. Ya, itu galian itu ada ukurannya nggak berbawasan ke dalam? Apa ya? Yang cangkul itu. Yang pinggir-pinggir. Ini nanti jadinya kurang lebih 20-an bakal jadinya. Oh, buat mendem mulsanya itu ya? Tapi kalau misalnya... Om. Lahan tetap. Pak, satu. Ya, malah cangkul satu. Ya, tolong sampai sini. Cangkul satu. Kalau misalnya lahan utuh seperti ini langsung di ini bisa enggak, Pak? Lahan yang itu kan tetap seperti itu. Langsung di ini angkat tanah seperti ini. Potong kayak gini. Potong. Bisa enggak ya? Ini saja. Ini anak muda tapi bagus. Anak muda itu harus kayak gini. Kalian yang di sana. Nih, dipotong. Anak yang muda contoh nih. Siap. Mantap kita ya. Udah. Ini milenial gini. Lulus nih. Yang tadi kolonial, yang milenial gitu. Pancehan. Ya, ini langsung mudah. Ratain dengan itu. Ini enggak usah. Ini aja langsung potong. Langsung potong aja. Ratain aja, ratain. Nah, dalemin. Yang ujung sana pun sama. Yang ujung sana sama. Ini kan sekali ini mohak dulu. Bikin paret kotak. Paretnya kotak. Lurus aja dulu. Awas. Jadi nanti kita bikin satu bedengan lagi tanpa H2O2 tapi pakai ajeroma ya. Untuk pembanding ya. Untuk pembanding. Nanti pengen tahu setelah kita tanam efeknya kayak apa. Oh, siap. Gitu. Oh. Nanti diupload berarti ya. Kan Agus balik lagi ke sini. Ujungnya ya nanti Agustus. Agustus. Khusus ternak ya. Udah dibuka belum? Langsung upload ya. Langsung dalam. Dalam aja, Om. Dalam. Oh. Nah. Tadi koenya mana? Koe itu. Ada enggak 5 meter ini? Lebih ya? Lebih ya. Berarti ambil 2 lah. Coba ukur aja nih. Ini 1 meter nih, Bang. 1 meter. Ini 1 meter ini. Maaf. Coba dibalik. Sampai mana? Nah, berarti ambil 2 karung ya. Ambil 1 lagi. Ya, 1 lagi tolong ambil. Ini 5 meter ya, ya? Mau track-nya? Enggak, satu ujung aja. Oh, satu semua? Kohenya per 5 meter. Kohenya iya. Per 8 meteran. Taruh sini dulu, nanti ditarik pelan-pelan. Kurang. Santai, pelan-pelan nanti ditarik. Kalau campur sekam juga gak apa-apa ya? Mungkin jadi. Masih seger, mantap. Ya? Mantap. Apa ini? Sapi. Sapi. Satunya di situ ya. Sekitar mati. Tapi kalau beli enggak begini. Enggak ada amoniaknya. Banyak sekamnya. Campur lagi. Masa mau tani megang tai ayam aja jejeregen ini. Ayam tapi banyak. Oh iya nanti mati nih. Iya. Boiler. Ya, boiler. Ya, satu lagi. Masih ada belatung. Campur pakai hal lagi dari 2 sana ya habis nanti. Harumnya mantap. Bau kue ayam lebih bau daripada kehidupan. Berarti walaupun tercampur enggak apa-apa ya, ya? Tercampur sekam ini. Kalau bagus bisa nyimpen air nanti. Harum. Enggak, satu lagi aja ke sana ya. Dua aja, dua. Coba tadi mana? H2O2-nya mana tadi? Yang di tangki ya. Spray. Yang udah dimasukin ke itu tadi ke tangki mana?
Wih, masih panas ya? Masih panas. Ada itu fermentasi. Harumnya luar biasa. Baru digoreng pagi tadi. Pak, jangan didoain, Pak. Nanti mati semua. Enggak, kalau enggak gitu kilo. Itu bisa berapa? Kalau basah volume. Yang penting mau disemprot, Pak. Karung 50 kilo seperti kepanjangan kalau mayat. Semprot boleh? Jangan. Eh, Nabi Adam lebih panjang. Iya, betul. Bang apa aja talkin? Ini mau disemprot nih. Jadi, awas kena mata lo ini. Nih, misi-misi-misi. Iya. Kita orang-orang tua gas mas gas dari sini ya. Sini beten kok pakai nyangkut gitu. awas kena teman-teman. Ini H2O2 bahasa aja om semuanya ketinggian nah ini yang disemprot di sana asapnya keluarnya di sini rokok kalau ngapus itu langsung bereaksi ya. Tapi nggak berasap ya. Kita aja lihat. Yang tadi berasap ya di sana. Kalau naik asapnya jadi semua berasap. Nih mau berasap. Ada banjir. Pinjam tanggul. Pinjam tanggul. Tanggul mantul tanggul. Pinjam tanggul. Bentar. Berhentiin. Om, hei, yang di sana dengerin cuma, dengerin halo. Halo. Coba gali dikit, angkat. Oh, mau gua ingin nanya, kena nggak bawahnya? Enggak. Percuma kan? Kesimpulannya apa? Bocor. Kalau teknik kayak gini, antum capek dua kali. Gak efektif. Sambil dicangkul, angkul ikutin. Sambil dicangkul. Oh. Nih, antum yang kali. Sambil dibalik ya? Nggak apa-apa, salah dibiarin dulu kan, biar tahu salah. Berarti dari sana semprotnya. Oh, dari sini. Antum yang belah sini. Berarti dua orang yang sama-sama. Antum aduk-aduk, diaduk. Yang ini yang udah. Habis itu balikin, Om. Yang gue balikin ini nih. Oh, iya. Balik. Itu mau blok apa gitu. Cuma ngatur aja. Kayak nanti semuanya. Maksudnya apa? Kalau tadi coba antum semprot ke sana, semprot lagi. Kalau cuma gini doang, bawahnya nggak akan kena sama H2O2. Iya. Makanya sambil diaduk, sambil disemprot, biar bawah itu kena. Ngerti maksudnya? Banyak kasus, ya kita pakai H2O kok nggak ngepek kepada penyakitnya, salah caranya. Ya, dua orang. Jelas ya. Enggak, lanjutin. Sampai dalam lah, Pak. Ya, itu kalau di berjeda gimana ya? Apa? Hasil semprot dulu. Misalnya sendirian kerjanya. Semprot dulu habis itu aduk, aduk lagi. Enggak. Nih, tadi aku bawa emberat kan? Ya. Kalau bawa satu, isilah dua. Comor. Ini comor. Keras ya, cuma sama tuh tolong. Ya kan dia kalau capek. Balikin aja nih, balikin. Tapi yang kiri. Nah, kan yang banyaknya. Ini om, nih, buka om. Buka. Yang garis persis tengah ya. Yang putih di bawah. Itu diem aja dulu. Diem.